Poin 29 Ketron mantap ya. Dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Tuku Kurso dimanapun berada. Saya berharap hari ini semua sahabat-sahabat saya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan murah rezeki tentunya. Dan selamat datang bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel Tuku Kurso. Channel ini merupakan tempat kita berbagi cerita, pengalaman, edukasi dan cara-cara pemilihan burung Tuku Kur. Dan tentunya saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya dari luar negeri Indonesia yang sudah mendukung dan mensupport channel Tuku Kurso sehingga bisa berkembang dan berkembang ke depannya. Dan hari ini saya akan menyampaikan sesuatu materi yang sangat penting menurut saya, dan sebenarnya saya sudah jelaskan di awal Tuku Kurso membuat apa channel ini. Video pertamanya sudah kami jelaskan tentang ciri-ciri fisik Tuku Kur yang bisa dijadikan pikat. Namun di video sebelumnya saya tidak menjelaskan lebih rinci, dan hari ini saya akan menjelaskan secara spesifik lagi karena banyak kawan-kawan pemula yang bertanya melalui WA saya, melalui inbox, serta melalui komen di YouTube saya yang menyatakan, "Bang, bagaimana ciri ini cocok nggak? Bang, bagaimana ini cocok nggak?" Sesuai dengan versi saya, dan tanpa menggurui dan tanpa merasa sombong atau merasa lebih hebat dari kawan-kawan yang lain di luar sana, saya hanya menjawab dan berbagi cerita dan berbagi tips cara sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Dan tentunya saya berharap dengan apa yang saya tayangkan ini, sahabat-sahabat Tuku Kurso yang awalnya memang tidak hobi menjadi hobi, dan alhamdulillah banyak sekali sekarang pecinta dan penghobi burung tuku khususnya di Indonesia dan Lombok NTB. Hari ini saya akan menjelaskan secara spesifik lagi ciri burung Tuku Kur, dan ini live dari laman langsung dari saya berusaha mengambil video burung saya. Bukan saya merasa burung saya paling hebat atau paling bagus cirinya, bukan, tapi ini merupakan hanya menjadi referensi atau contoh bagi kawan-kawan pemula supaya kawan-kawan pemula itu lebih jernih, lebih jelas lagi ketika melihat burung mau diomiokan pasar, mau pada saat jergot. Jadi tidak sembarang burung Tuku Kur yang kita pegang, yang kita dapat itu semua menjadi pikat. Perhatikan ciri-ciri berikut ini. Dan pesan saya di video kali ini, kawan-kawan jangan sampai men-skip video ini karena di setiap detik, setiap menitnya itu sangat berarti untuk kawan-kawan pemula. Oke, saya tidak akan berkalam panjang. Silakan, ini dia. Langsung saya live dari laman. Bye.
Ya, itu dia sesuai dengan video tadi sudah kurang lebih seperti itu gambarannya, dan hanya satu kekurangan ciri burung yang saya tayangkan tadi adalah burung yang seperti yang ciri yang saya tayangkan tadi, memang minusnya jangan kita adu laga, itu saja, karena memang kaki pendek, leher pendek, itu tidak kuat untuk beradu, otomatis nanti sayapnya juga pendek. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan saya rasa ini untuk season terakhir, part terakhir untuk ciri-ciri fisik burung tukukur yang bisa dijadikan pikat. Oke, thank you, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.